Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Rahman KSU, yang berbahagia Datuk Marina Chin, Chef de Mission, seterusnya para pegawai kementerian, belia dan sukan, dan yang kita raikan semua para atlet kontinjen sukan C, jurulatih, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Hari ini Malaysia mencatat sejarah baru bagi negara kita, di mana baru beberapa minit yang lalu Yang Berhormat Saudara KJ telah telefon saya waktu saya sedang berada di lokasi pelancaran projek River of Life, iaitu di belakang bangunan Sultan Abdul Samad. Saya telah diberitahu bahawa Malaysia sudah pun meraih 111 pingat emas, memenuhi sasaran yang telah kita tetapkan untuk muncul sebagai juara keseluruhannya. Saya ingin menyampaikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan, tahniah, syabas kepada semua atlet negara yang telah berjaya memungut 111 pingat emas dan juga pingat perak dan gangsa, menjadikan sukan C ke-29 pada tahun ini sebagai sukan C yang memperlihatkan pencapaian terbaik bagi kontinjen Malaysia dalam sejarah kita. Mengikut bacaan banyak pihak, saya diberitahu bahawa kemungkinan besar kita akan menepasi sasaran 111 yang telah ditetapkan, kerana hari esok banyak lagi acara-acara di mana Malaysia ada kekuatan dan kelebihan berbanding dengan kontinjen-kontinjen yang lain. Apabila kita berada dalam suasana seperti ini, di mana atlet-atlet kita pada peringkat mula sudah berjaya, dia telah menjadi pemangkin, perangsang, telah berlaku apa yang dikatakan the contagion effect kepada para atlet yang lain, di mana semua merasakan kalau sahabat saya, if my colleague can do it, so can I. Jadi dengan semangat seperti inilah, maka kita melihat bagaimana ada antara kita yang tidak dijangka untuk memenangi pingat emas telah mencapai kejayaan yang luar biasa. Ada juga yang saya lihat bahawa mereka keterbelakang dalam satu-satu acara, seperti pasukan wanita bola keranjang kita keterbelakang 10 markah tetapi telah berhempas pulas sehingga mereka dapat pintas pasukan Thailand. Begitu juga ada acara-acara lain di mana persaingan sengit berlaku, tetapi dengan semangat tidak mau menyerah kalah telah menjadikan kita sebagai kontinjen yang paling hebat dalam sukan C pada kali ini. Saya ucap terima kasih, tahniah kepada semua pihak, kepada Yang Berhormat Saudara KJ Menteri Belia dan Sukan yang berada di Nilai bersama-sama dengan Saudara Azizul dan yang lain. Tahniah saya ucapkan kepada Kementerian Belia dan Sukan, KSU, MSN, OCM, pada Chef de Mission kita, Datuk Marina, dan
tentu sekali kepada jurulatih-jurulatih dan juga persatuan-persatuan sokan dan ahli-ahli kontingen, ahli-ahli sokan kita sendiri yang turun padang dengan semangat yang luar biasa membanggakan semua rakyat Malaysia. Saya berjumpa dengan ramai juga orang sepanjang sokan C ini, tak ada seorang pun yang tak menyatakan sesuatu yang positif dan yang memuji peranan dan kejayaan kontingen Malaysia ini. Jadi, saudara-saudari sekalian telah mengubah mood negara kita dan boleh dikatakan tanpa mengira latar belakang keturunan, agama, budaya, warna kulit, semua rakyat Malaysia begitu bangga, begitu teruja dengan kejayaan kontingen sokan C kita. Jadi tahniah saya ucapkan dan saya telah menguji dengan menjadi orang yang pertama yang telah tweet berkenaan kejayaan kita mempunyai 111 dan saya dapat respon retweet yang antara paling pantas sekali sebab dalam masa beberapa minit dah melebihi 1,000 retweet. Saya percaya kalau pagi besok 12,000 lah orang yang akan respon dan ini alhamdulillah dapat saya lihat dan sebenarnya ramai yang memuji dan ramai juga yang minta cuti diisytiharkan. Ada dua favorite pastime Malaysia ni. Satu makan, satu lagi cuti am. Jadi tunggu dululah atas perkara ni sebab sokan C belum ambil lagi ya. Kita tunggu dulu dan mudah-mudahan insyaAllah negara tak lupa apa yang saudara-saudari telah lakukan. Ini akan orang kata termaktub dalam lipatan sejarah negara yang akan kekal insyaAllah selama-lamanya. Tahniah sekali lagi, syabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mohon yang amat berhormat Dato' Sri untuk terus berada di pentas.